sedangkan rakan-rakan sekarang yang lain sedang bertahan. Asyari bola ke belakang, cantik Ismail Farouki. Tak ada siapa yang mengawalnya. Keluarkan oleh Muslim. Bosco Balaban, gol penjamaan. Clearance yang dilakukan oleh Muslim, tapi sampai semula kepada Fitri Syazwan. Kalau kita lihat bahawa tak kuat, tak cukup kuat clearance yang dilakukan oleh Muslim itu, Mawi. Setakat ini hanya ada satu kad kuning saja yang sudah dilayangkan. Baik hantaran dari Bunyamin untuk Solihin, peluang. Satu percubaan yang menarik, satu gol yang cantik tanpa disangka-sangka dari Solihin Kandasian. Pemain yang bermula dengan pasukan Kedah, kemudiannya berhijrah ke Perlis, kemudiannya ke Kelantan, dan kini dia ke Selangor pula. Gol yang pertama untuk dirinya dalam persaingan Liga. Selangor kini gairah, kini lebih bersemangat untuk mendapatkan jaringan tambahan. Masih lagi dalam permainan. 3-1. Pesta gol, Mawi. Sekali lagi tanya, gerakan kita dapat saksikan sini berlaku awal di sebelah kiri apabila Kingunalan melakukan hantaran terlalu jauh, tapi Amri tetap mengejar di atas, pula ke belakang, dan kemudiannya Safiq Rahim. Semuanya di separuh masa yang pertama tadi. Tapi ketika ini tambahan jaringan dari Amri Yahya. Surindran berjaya mengatasi Faizal. Peluang untuk Surindran, terkena tiang, dan gol yang keenam. Irfan Bakti, dia mengeluarkan segala pengetahuannya mengenai pasukan Terengganu untuk dicurahkan kepada pasukannya mencari satu kemenangan terbesar.